Halo guys, jadi welcome to my first vlog ya. Hari ini dimulai dari bangun tidur. Berikutnya seperti biasa kita akan siap-siap buat mandi dulu ya. Nah buat yang belum tahu, jadi hari ini kita berencana mau ke luar Jawa buat liburan ya. Oke, setelah mandi kita siap-siap dulu. Nah berikutnya jangan lupa kita pakai sunscreen dulu, lalu minyak rambut, dan kita potong kumis ya supaya lebih rapi. Nah berikutnya jangan lupa kita pakai jaket agar lebih terlindungi kulit kita, dan langsung aja kita pakai sepatu karena kita nanti akan perjalanan jauh guys. Oke guys, ini jam 8:30 ya, kita OTW. Jadi buat yang belum tahu, kemarin itu kadang ngira aku naik pesawat gitu kan. Tidak, saya mau coba naik kapal. Nanti kita ke naik kereta dulu dari Pekan ke Jakarta. Dari Jakarta kita akan ketemu seorang. Nah setelah ketemu seorang baru deh kita nanti lanjut lagi ke Bengkulu lewat pelabuhan Merak ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi kita bawa tasnya satu sama kopernya satu. Jadi kemarin kamera nggak jadi karena nggak cukup ternyata. Jadi kita udah sampai di stasiun ya. Ya, kita cetak tiket dulu. Nah sekarang kita tunggu dulu ya. Sebenarnya pengen cari yang eksekutif tapi nggak ada izin. Ini dia keretanya guys. Alhamdulillah. Kita gabut dari sini ya. Asli sih, aku tuh awalnya udah beli minum sama beli Mabiko kan. Setelah aku pikir-pikir, macet di kereta kalau kebetulan tipis repot ya. Ada yang bilang katanya toiletnya kurang enak gitu kan. Ya wislah, mending aku puasa aja. Dan aku juga punya bakat. Tempatku adalah tidur dimanapun dan kapanpun dengan posisi apapun. Yaudah, tidur dulu ya guys ya. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi nanti. Oke, stay tune. Oke, jadi kita udah beli malu ya. Kita coba ini, bismillahirrahmanirrahim. Kita first race nya nyobain nasi goreng kari seperti saya selanjutnya gitu. Nasinya kering ya, goreng lah nasi goreng gak pedes agak-agak sanis-sanisnya gitu, tapi enak. Untuk aku yang gak pikir juga nasi goreng ini itu super sepuluh. Biasanya kalau putih udang tuh kayak enak gak? Apa sih? Coklat goreng gitu ya, tapi dia putih terus lah. Rupanya ini enak, kita lapar sepuluh. Ini ayamnya. Sekar. Tuh kan, dicuil nih, gini aja ya, sekarang. Enak. Nih, taruh dalam. Kurang isi sih. Oke, enak, gak ribet. Ini telurnya kayak tanah matang deh. Kayak telurnya gini bentuknya. Telurnya gini. Kayak telur biasa. Oke, udah sampai jam 2:30 ya. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu teman kita. Lumayan lah ya, bisa bubuk di sini.
Oke, alhamdulillah kita udah sampai di Pasar Senen ya. Nah, sekarang kita tinggal nunggu saja. Nah, ini dia, alhamdulillah kita udah dijemput sama Mas Fahri sama bapaknya juga ya. Kelihatan ya ini ya mobil Vios. Oke, alhamdulillah kita udah dalam kapal ya. Jadi ini adalah interiornya dari kapal feri ya. Kita nanti dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Bakauheni ya, sekitar 3 jaman. Sekitar 3 jam. Nah, biar kita enggak bosan, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu aja. Kita lanjut lagi nanti ya, guys ya. Oke, sekarang kita coba keluar ya. Nah, ini kita lihat pemandangan luarnya ya. Nah, itu ada namanya siger Lampung guys. Jadi ini pertanda kalau kita udah mau sampai di Bakauheni ya, atau di Lampung gitu. Oke, kita udah sampai di mana ini, Mas? Muara Enim ya. Kita makan makanan khas ini nih. Masih sambil ya, bareng Pak Ahirman, Fahri, dan juga Mas Ono ya. Ini namanya nasi samin guys, warnanya merah. Tapi ini bukan beras merah ya, ini bumbunya merah. Ada ikan asin, terong, sambal nanas, sama ayam bakar ya. Kita cobain rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rempah-rempah mirip nasi kebuli ya. Enggak, ini nasi kuning. Kayak ada rempah-rempahnya kan? Minyak samin ya? Oh, minyak samin. Iya, minyak samin guys. Sambal nanasnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asam. Ikan asin. Asin ya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di tanah Sumatera guys. Lebih tepatnya Bengkulu ya, tapi daerah buruk teman-teman ya. Kita akan hirup udara Sumatera. Ah, seger. Kayak aroma-aroma oksigen gitu guys. Ini ada pohon alpukat dong. Kelihatan nggak pohon alpukatnya? Sejuk ya. Kita menginjakan tanah di Sumatera guys. Berapa harga tanah ini? Aspalding bukan tanah ya. For the first time. Saya harga tanah di sini, beli rumah di sini. Apa mau bikin kapling di sini toh? Oke, nanti lagi ya. Nah, kalau ini namanya adalah pempek, guys. Jadi pempek isi ini cukonya. Jadi kalau di Jawa itu kan dicampur ya cuko sama pempeknya, tapi kalau di sini agak beda, makanya caranya gini. Ini tuang di sini dulu. Coba. Nanti diseruput gitu kan ya Pak ya? Ini pempek namanya. Pempek, iya. Nah, sini. Terus kita, nah ini kita cocok-cocok dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Di umur berapa kalian tahu kalau ada beberapa macam kuah pempek ya? Ini kalau yang ini ada udangnya. Dan ini enggak begitu pedes. Kalau yang ini pedes tapi tanpa udang. Pilih mana? Dua-duanya dong campurin. Oke, laporan hari kedua. Jadi hari kedua di Sumatera ya. Hari ini kita mau kemana?
kita lihat nanti ya. Oke, ini outfitnya, terus Mas Ono ya sama Fahri lagi siapin kasih bekal dong. Padahal kita nanti jam 1 siang itu ada pembekalan internship guys. Jadi moral value-nya adalah sesibuk apapun kalian, sempatinlah untuk healing. Lumayan bagus nih pemandangannya. Wow. Mana ya? Nah, ini kita udah sampai mau ke atas, guys. Ya, bukti Sumatera masih sangat alami, guys. Tidak ada danau. Ya lah semua. Jadi ini udah hari kedua di Sumatera ya. Ini jam 10:30. Nah, ini di sini coba lihat. Ini namanya Danau Mas Harun Mas ya. Danau Harun Mas, sorry guys. Danau Harun Mas. Nah, ini lokasinya di Curup ya, dekat dengan rumahnya Fahri. Ini Mas Fahri tuh mau ini tapi malu-malu guys, buat Mas Fahri dong. Hai. Lanjut. Oke. Okay. Nah, nanti sebenarnya kita mau makan juga, tapi kayaknya belum buka sih tutup warungnya coba. Masih. Anu ya, masih. Belum ada yang makan-makan di sini. Oke, okay. Jadi kita ini udah sampai di tempat istirahat ya. Tempat istirahat tuh. Nah, di sini kita mau makan bekal kita. Sebenarnya kita mau beli di sini tapi belum buka ya. Ini ada bekal dari orang tuanya Mas Fahri, guys. Ini Mas Fahri yang nyerang. Kalau yang akan namanya Mas Ono. Ini punyanya Buli ya, kelihatannya Buli ya. Oke. Okay. Isinya apa guys? Coba kita lihat. Iya. Roti ya, roti coklat. Oke, ada yang tadi roti bakar tadi guys. Nah, ini juga. Oh iya, sama kita juga buat minum sendiri ya karena beberapa produk di boikot, kita support produk lokal. Air minum Hanun ya. Jadi kalau mau beli air minum Hanun bisa hubungi Mas Fahri ya. Nah, ini view seperti ini guys, view-nya. Oke. Ya, mungkin itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Dadah. Oke, ini udah sampai di Tuban, panas. Bentar ya. Kita administrasi dulu guys. Tetap 4 orang. Empat puluh. Nah, nanti di sini kita tempatnya itu air guys. Kan sih air hangat ya. Gak tahu dari mana sumbernya, tapi yang penting hangat. Dan kita bawa dua baju yang ini yang bisa buat apa dan sebagainya ganti. Yo. Ya, nanti kita tempat yang sebenarnya. Nah, itu ada ikan-ikan. Emang beda ini orang Kalimantan. Gila, ini panas banget. Ya kulitnya udah setebal apa ini. Sumatera nanti kita masih penyesuaian guys, sabar dulu ya. Satu, dua, tiga. Oh, panas banget sumpah. Ayo Mas Fahri, your time has come. Nah, ini guys, kita dulunya. Jadi kita tadi biaya masuk awal di tempatnya di kolam itu cuma 5 orang. Terus ini ya, tambah 5 ribu lagi. Ini 5 persen per orang. Ini dingin sih, Mas. Ini apa hangat, Mas? Dingin. Air terjun. Jadi kita pengen bayar kolamnya dan panas. Ini
nih guys. Ada terjunnya. Kita sudah masuk terjunnya. Oke, nah sekarang kita mau ke kolam yang pertama ya. Ke kolam yang ada air hangat sama air dinginnya. Oke, kita udah selesai guys. Udah bilas juga. Mana ke sana ya, kita mandi. Sampai ke sana. Sekarang kita pulang. Ya, jadi ini hari keempat ya, kita hari Jumat, kita sholat Jumat di sini di Masjid Agung Baitul Makmur di Surabaya. Ini masjid terbesar di Bandung, di Surabaya. Oh ya, kita lupa dari rumah nggak bawa peci guys. Nggak bawa peci kan hukumnya kan nggak wajib ya, laki-laki, apalagi cewek. Kita lihat sampai sana ya mas. Oh, ini ada ruang publik juga. Gak tahu sih ini berapa kali azannya. Pokoknya kan kalau khotib sudah naik mimbar kita gak boleh ngomong kan. Jadi kita gak tahu dah, naik apa belum. Oke, nanti lagi guys. Gengs, buat kalian yang suka aktivitas di luar ruangan ya, yang kena matahari panas, jangan lupa pakai sunscreen ya. Ini saya nggak di-endorse ya, pakailah sunscreen ya. Ini ada 33 SPF. Apa itu SPF? Jadi SPF itu adalah singkatan dari Sun Protection Factor. Kamarnya gini, contohnya ada 30 SPF, tinggal 30 kali 10, berarti 300 kan. Jadi nanti sunscreen ini harus kita apply tiap 300 menit sekali ya. Nah, karena ini dia SPF-nya 33, jadi setiap 330 menit sekali atau sekitar 5,5 jam sekali gitu lah ya. Nah, oke, okay, duduk dulu kan. Nanti kalau kita oleskan ke tangan kita ya kayak gini. Nah, kalau ini agak benar nih putih ya. Kebanyakan enggak sih? Oke. Okay. Nah, duduk dulu, jangan lupa stay tune untuk tips berikutnya. Dadah. Yo semua, oke, jadi ini adalah hari ke-6. Kita akan collab ya bareng sama Om dan Tante Banyak Fahri. Ini kayak dibuat keluar Banyak Fahri, sebenarnya kita cuma numpang doang. Dan namanya Pangsin Siantar, better ya. Nanti kita nanti sarapan dulu, masih habis sarapan sih kayaknya katanya mau ke pantai, nanti kita nggak dibuka. Jadi kita ikut aja. So, matengin terus ya, stay tune. Oke, kita lanjut lagi ke next destination ya, jalan aja. Di sini kita ada sampai di namanya Pantai Panjang di Kota Bengkulu.
tadi kita terpisah sama rombongannya Fahri dan keluarga karena saya kebelet, Mas Ono pun kebelet. Emang ya kalau kita udah dikasih makan kadang perut suka kayak gitu ya. Oh ya, by the way, itu namanya adalah refleks gastrokolik ya. Jadi kalau kita makan itu kepingin BAB. Yang BAB itu bukan makanan tadi ya, itu mungkin makanan yang sebelumnya atau mungkin yang kemarin gitu. Nah, Say hello. Coba sono. Pantai Panjang. Iya. Mulai sampai pantai situ. Ini boleh mandi guys. Jadi mirip kayak pantai di utara. Kalau mau mandi di sebelah sana. Atau pantai Jakat. Kalau sini nggak boleh mandi. Tapi kalau pakai baju hijau ya boleh sih. Oke, okay, halo guys. Jadi kita udah sampai di Pantai Panjang ya. Ini sekitar jam 4:30 ya, 4:30. Tapi ini pasirnya nggak panas guys, cuma hangat doang. Agak putih gitu tentunya ya. Oh ya, fun fact. Jadi namanya Pantai Panjang. Kenapa panjang sih? Jadi panjangnya itu sekitar 7 km ya katanya. Dan kalau kita ke sana, itu langsung ke Samudra Lepas ya, yaitu Samudra Hindia. Nah, sebenarnya ini kita mau foto di sini kan, ternyata cuma kita berdua aja, Mas Farinya lagi di sana. Kayak nggak mau foto karena panas ya. Gak apa-apa, kita berdua sama Sono. Dan kata ibu, apa namanya, ibunya Fahri yang di situ itu adalah sebuah pulau guys. Jadi kayak buat pelabuhan, apa pelabuhan, terus buat pelelangan ikan gitu kan. Pernah ke sana juga ibunya Fahri. Naik kapal kali. Dan semakin ke sana semakin adem guys. Tadi berarti agak hangat panas gitu kan. Oke, balik lagi di Daily Vlog. Kita sekarang hari ke-6. Kemarin hari ke-5, saya salah ngitung ternyata. Jadi ini jam apa nih? 7:15 ya, 7:15. Agenda hari ini sih kita mau jogging ya. Sambil kita nunggu Mas Fahri ganti mobil dulu ya, karena kita mau pakai yang kiosnya dulu. Jadi biarkan Mas Fahri ganti mobil dulu. Kita nunggu aja. Lontong Padang guys. Sate Padang apa namanya? Sate Padang. Sate Padang. Sorry saya salah. Ya di sini kita lihat kuahnya warnanya oranye sama ada lontong sama satenya ya. Ini ayam kayaknya sih. Kita coba dulu deh. Kali mau. Mau dong. Sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada lontongnya, ada belakangnya. Kalau bumbunya menurutku sih dari semua masakan Padang ini kurang strong. Hanya itu ringan. Jadi kalau buat kalian yang nggak suka bumbu strong sih enak, tapi bagi aku itu kurang strong. Lama ini tarik dulu. Gimana Mas Ayu? Enak. Mau kata masih enak? Sesuai harga. Oh, berapa? Murah. Oh, murah kali. Ya, kayak lontong biasa tapi. Sekarang ini. Nah, kan kita lihat luar burung Mas Ono guys. Ini ada jil-jilnya ya. Nah, lu ada kayak saus mas? Terpisah. Walah. Aku nggak suka nyampur saus. Ala karte guys. Ya enak dari umumnya tapi kayak kurang strong aja gitu menurutku. Di Jawa lebih asin sih. Bapaknya tekan nggak sih? Hipertensi ntar. Dok. Oke itu dia guys. Setosok 1000. Quote of the day. Tiada orang hebat tanpa latihan giat. Oke, jadi ya gitu deh. Tetap semangat guys, kita berproses. Kita hanya perlu untuk tak diam. Jadi tetap semangat ya. Jadi kita akan renang di sini.
Oke, halo semuanya. Ini udah hari ke-8 dan kita ke Siam Dana 88. Sorry ya, suara saya agak pilek. Cowok pilek. Jadi ini kita di taman bunga. Ini view-nya gini. Nanti kayak kita mau makan di situ deh. Ke sana. Lihat view gitu ya. Nah, ini kita masuk ke taman bunganya. Ini bunga apa namanya, Mas? Gak tahu. Saya bukan ahli botani ya. Sekarang mau kemana ya? Berapa meter luas ya, Mas? Gak tahu juga. Ya, sudah. Ini sorry ya, ini agak kurang informatif karena kita belum berupa tempat itu. Oh, itu yang penting. Itu kalau mau tempat di sini. Ayo ke atas, kimono. Tuh, apa? Jalan aja dulu. Cepet kita nikah, yuk. Kalau enggak? Ya udah, nggak usah nikah. Oh, ini ada airnya. Kecil. Ada Grim Reaper nggak sih? Dapat nyawa. Oh, masih dibersihin guys, kayaknya kita sih kepagian sih. Tapi gak apa-apa. Oh, ada air panik. Kita tebakin. Mas kawin apa yang dibenci wanita? Mas kawin lagi. Apa coba? Kita mau pulang guys, ini barang saya sama itu, ini punya Mas Ono ya kan, sama rasa kecil ya. Goodbye kamar ini. Oke, jadi ini pas ya hari ke-10 kita di Bengkulu ya. Terima kasih banyak untuk keluarganya Mas Wahri yang sudah menerima kami dengan baik. Semoga barokah dan sehat selalu. Amin. Rezeki dilimpahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita dapat kesempatan ya untuk supaya Mas Wahri atau keluarganya kunjung ke tempat kita. Nah, saat ini kita di sini guys. Di apa namanya? Stasiun ya. Terminal. Terminal Pasar Nongko ya? Pasar Nongko. Simpang Nangka, sorry guys. Terminal Simpang Nangka. Jadi for information, terminal ini dia tipe A. Saya enggak tahu kenapa tipe A. Apakah tipe A itu kayak rumah sakit rujukan, kita juga enggak tahu ya. Tapi ini tipe A gitu. Nah, ini kita dapat apa namanya? Dia punya yang San ya, yang San. Kita akan pasang ini dulu di barang kita ya. Ini adalah ya barang tambahan kita ya, dapat dari sini biar gak ketukar guys. Oke, ya mungkin itu ya di hari tar kita di grup misalnya itu bisa ya, bukan biasanya ya. Oke, jadi perjalanan ini sekitar 2 harian nanti. Bisa.
Pelabuhan Bakauheni ya. Kita nanti mau nyebrang sampai ke Pelabuhan Merak. Sebelah view-nya deh. Tuh, oh, Masya Allah banget. Wih, keren coy. Ih, cantiknya. Ih, indahnya. Tuh ada kapal, guys. Tapi ngisi suara, Mas. Cuma ini kalau aku mode mancing, pengen mancing atau kita mancing sini. Kayaknya seru deh. Jadi nanti ini kita nyebrang mungkin setengah jam ya, Mas, apa 2 jam kali ya. Katanya kereta cepat sih. Kereta cepat. Kapal yang cepat ini satu setengah jam. Setengah jam nanti kita nyebrang, guys. Kalau enggak 3 jam. Kalau enggak 3 jam itu kayak kemarin dong namanya ya. Nah, ini kalau malam itu gelap dan kalau cerah itu dia keren coy, hijau, gunung-gunung gitu kan. Cuma ini gila di atas panas banget coy. Nanti kita coba mau lihat pakai dalam ya. Ini sekitar pukul jam 9. Oke guys, jadi kita udah mau sampai di Tegal ya, jam 19.20. Ya, sebelum kita berpisah dari Mas Ono, ini ada kata-kata terakhir Mas Ono. Hidup kita itu sebagai manusia bagaikan roda. Bagaikan roda. Apa tuh? Untuk mencapai impian yang kita inginkan, sebesar apapun impiannya, sebesar apapun, semulus atau sejelek apapun jalannya, kita harus tetap bergerak untuk menggapai impian kita. Nah, ibaratkan roda kan, mau roda, mau membawa bis atau mobil, tetap harus bergerak untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Masya Allah, cakep. Itu ya guys. Kita kalau mau menggapai impian kita, harus bergerak, no rebahan. No rebahan tuh, hai lagi no rebahan. Itu ya yang buat pesan kemarin, Mas Ono mana kata-katanya? Oke guys, dadah. See you next episode. See you. Kayaknya alhamdulillah udah sampai di Jawa lagi guys, di Pekalongan ya, di bawah-bawah kita ada 3 macam yang jemput udah sampai situ. Ya, kita nunggu ya. Oh ya, kita hirup lagi udara Jawa guys. Wah, seger ya, familiar banget, bawa oksigen seperti biasa, agak sedikit solar sih. Kita injakan lagi di Jawa lagi guys, setelah 2 minggu kita terkait sampai Jawa lagi.